Guys, jadi kembali lagi di channel Rico Official. Jadi di sini aku mau menjelaskan bagaimana cara membackup script skin tanpa menggunakan file backup ya guys ya. Jadi caranya ke ini dulu ya, mencari tahu kode itu ya guys ya, kode script skinnya, kode hero-nya maksudnya. Kan aku kan itu memasang script skin Yi Sun Sin. Jadi aku mau mencari kode hero Yi Sun Sin guys. Oh iya, jadi aku sudah menemukannya kode hero Yi Sun Sin, yaitu Li atau New Li. Jadi ke Android data, terus com.mobilelegend, files, tahun 2017, assets, art, Android. Mari kita mencari file yang bernama Li atau New Li. Jadi kita search ya. Li. Nah ini kan sudah banyak ya. Kita pencet titik tiga yang ada di pojok kanan atas, pilih banyak, terus kalian pencet aja yang centang ini, terus pilih semua ya yang paling atas. Nah habis itu centang aja ya, terus kita hapus aja ya. Ya hapus saja dulu. Nah, hapus. Nah, kalau sudah, mari kita login ke aplikasi Mobile Legends-nya ya guys ya. Oh ya, jadi aku sudah masuk ke aplikasi Mobile Legends-nya. Jadi kita lihat isinya bagaimana ya sekarang ke Maxman. Nah ini kan kayak gini ya. Nah ini masih bulat kan sudah dihapus nih ya. Ini walaupun gambarnya masih kayak gini ya, kan gambarnya yang ini ya, kayak gini. Nah terus kita kembali aja, terus ya, kita itu ke setting ya, terus ke deteksi jaringan, periksa resource, cek. Ini agak lama guys ya, jadi sabar aja ya, ditunggu aja, sabar ya, mohon ya sabar ya guys ya, harus sabar ya sampai muncul pokoknya. Nah ini kan udah muncul ya, ini persenannya. Nah ini tinggal ditunggu aja ya. Tunggu aja, sabar. Ini harus sabar juga ya guys ya. Nah itu tuh di download ulang dari 98%. Tuh, tunggu aja sampai 100% ya. Nah kalau ntar walaupun gak kehapus yang gambar isinya itu tuh, ntar juga bakalan berubah kok. Tenang aja, berubah apa tidak lah. Ini kita tunggu aja ya sampai 100%. Ini coba kita lihat ya, Maxman ini emang masih gini guys. Nah tuh kan sudah gini kan, udah kembalikan kan, jadi udah kembalikan. Ini major generalnya sudah kayak gini ya. Nah tuh kan sudah selesai kan. Sudah selesai kan, cepat kan. Nah, jadi ya videonya segini dulu ya guys ya. Jadi ya jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya.